Halo guys, welcome back to my channel YouTube aku. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe video aku. Yang belum subscribe, subscribe. Yang belum like, harus di like, pencet loncengnya biar kalian tahu kapan aku posting video baru. Nah guys, ini masker yang lagi viral di TikTok pada pakai kayak gini, di Facebook semuanya pakai kayak gini modelnya, lihat kan, kayak gini. Ini nanya, kalau dibilang sih masker glowing gitu guys, ya tuh kayak masker glowing glowing kayak gitu. Cuman bedanya kalau ini kan warnanya cuman warna gold aja, kayak warna emas kayak gini. Nih, kelihatan nggak sih aku jadi nih. Modelnya kayak gini nih. Tuh. Yang belum pernah nyoba, cobain ya. Masker glowing. Masker glowing. Lihat masker. Itu. Aku sering maskeran, ini udah habis setengah nih. Pokoknya yang belum pernah nyoba, cobain ya. Oke. Aku mau bikin video tutorial masker yang lagi viral. Viralnya sih udah seminggu, dua minggu yang lalu lah. Aku sebetulnya udah beli masker ini dari semingguan yang hampir seminggu dua minggu udah beli ini. Tapi aku belum sempet aja kasih tutorialnya ke kalian. Gak tau sih katanya orang tuh bilangnya katanya masker glowing katanya gitu. Yuk kita coba cara. Sebetulnya cara masker kayak gini sih sama aja kayak masker-masker yang lain, cuman bedanya ini kayak emas gitu, kayak emas, kayak gini emas. Ini udah setengahnya, udah aku pakai hampir seminggu atau dua kali atau tiga kali aku pakai masker ini. Ini tuh kegunaannya, ini mah bukan kegunaannya kayak ibarat gini ya, kayak ibarat yang punya pori-pori berminyak, karena aku tuh nggak berminyak. Portfolio yang gede mungkin kayak gitu. Aku mau cuma kasih tips aja ke kalian mau tutorialin masker ini bagus apa enggak. Menurut aku bagus, bagus karena aku coba sih bagus. Kayak bulu-bulu di sini kadang ada yang masih bagus juga ketarik gitu, tergantung orang lah. Menurut aku sih ini harganya worth it banget, nggak mehong guys. Kalau kalian kak pesen di mana, cek pesen di mana, cukup di all shop di mana aja, di Taiwan, di Indonesia mungkin ada kayak gini. Kalau aku pesannya di all shop Taiwan nih kayak gini modelnya guys, murah meriah, nggak mehong guys. Yuk kita tutorial guys. Pakai tangan, aku nggak mau pakai kuas. Kalau pas santai, kalau pakai kuas ya nggak rata gitu. Cobain ya, nih aku kasih tutorial. Kayak gini guys, tuh liatin guys, tuh meleleh meleleh kayak gini nih, nih liatin ya, ya sampai ketinggalan. Yang berminyak, yang punya pori-pori gitu. Kalau aku ini kan bekas jerawat gitu. Ini aku kasih. Aku mulai kalau maskeran aku mulai dari dagu. Tergantung kalian mulai dari mana. Kalau aku dari dagu dulu kayak gini, karena aku nggak semuanya, kalau masker nggak semuanya sampai kesini gini-gini ke kumis. Kalau aku masker nggak pernah kesini karena aku ada kumisnya kan. Aku nggak mau kumas salah ngomong guys. Aku nggak mau kumis aku tertarik ya nggak sih, perih dari hidung ke sini. Ini guys. Mau tipis tebal terserah kalian. Ini. Mau tipis tebal terserah kalian. Tergantung selera kamu mau tebal mau tipis ya boleh. Gitu geng. Kita ratai kayak gini. Kayak gini. Kalau aku tuh nggak mau terlalu ini, soalnya perih guys. Ini tuh ketarik loh. Aku nggak bohong ini.
ini kayak murid kalau punya kayak punya jerawat gitu ya, kayak punya jerawat yang bisa ketarik, ini bakal ketarik soalnya ini perih loh, bukan perih sih, kayak kayak gimana ya, kayak sak, menurut aku sih sakit-sakit tapi wow gitu, tapi kenceng loh geng, khasiatnya tuh kenceng, kembali muda. Ini masker kembali muda. Ini cuci darah. Beda yang orang lalu ya. Kalau kalian pakai masker kayak gimana ya, kayak gitulah ya. Ini mah cuman aku kasih aja, kasih tutorialnya aja. Karena kemarin aku udah beli kan, aku belum kasih tutorialnya. Sekalian aja kasih tutorialnya di sini. Nih kayak gini geng. Tuh kayak gini. Tuh. Banyak yang bilang, "Cek, kok kerjanya sambil cerita ya?" Cok. Maaf ya, guys. Kadang kalau aku belum terlalu lihai ngomong di depan kamera karena terlalu agak grogi-grogi gimana. Sambil cerita, "Oh, Cek, kok kerjanya enak banget kayak gitu." Banyak yang bilang. Ya alhamdulillah ya. Kerja tuh rezeki, milik-milikan rezeki-rezekian kayak gitu, geng. Ada yang enak, ada yang enggak. Semua kerja tuh enggak enak. Ya, tergantung kita lah sebetulnya mah. Mau kayak gimana. Gitu guys. Kerja di mana aja kita harus bersyukur. Bersyukur aja. Nikmatin aja. Semua akan indah pada waktunya kayak gitu. Nih guys. Kayak gini hasilnya. Lihat gak sih kalian? Ini nanti tuh, nanti ini tunggu kering ya, nunggu kering dulu, kering, nyampe kering-kering mungkin. Nah, ini udah maskernya, tutup lagi. Nih, yang di Taiwan yang belum pernah nyoba, cobain, ini enak banget. Aku nggak bohong-bohongan, ini beneran. Ini bukan endorse ya, ini beli sendiri pakai duit saya, gitu. Nggak terlalu mahong, ya lumayan lah worth it. Uang saku kalian gitu. Ini guys, ini nanti nunggu kering karena maskeran itu nggak boleh terlalu banyak ngomong ya. Kalau ditanya si atau kak, kok nggak kesini, ini banyak kumisnya guys, jadi aku nggak kesini area-area yang nggak ada bulu-bulunya gitu. A few moments later. Nah guys, ini udah kering maskernya. Tinggal tarik aja. Mau dari atas, bawah juga boleh, terserah kalian. Kenceng banget. Lihatin. Kenceng ya. Kenceng banget tuh. Kenceng. Yuk kita tarik. Ini. Aku mau dari atas dulu aja. Aduh, lihatin guys. Lihatin. Oh, lumayan. Aduh, perih geng. Purus. Nanti kalau masih sakit bisa dari bawah, tergantung kalian lah. Ini guys, kalau punya jerawat kecil gitu, mau model atau apa. Ah.
lepas kan, tarik lagi, tarik, ini tarik. Bersih nih, nggak ada sisa-sisa masker lagi kayak gini nih, liatin tuh kayak gini, jadi kayak karet ya. Kalau udah sini habis, udah keringnya tuh jadi karet tuh, lihat gak tuh. Kayak karet gitu ya, tarik-tarik ya. Langsung kenceng, ini tuh langsung kenceng di hidung, kayak ngerasa bersih banget. Lihat nggak sih, ini udah bersih loh, sekali tarik nggak ada tersisa-sisa bekas masker yang tadi. Kalian kalau mau order, order aja di media banding itu di Onsom atau di online juga ada. Pokoknya jangan lupa di like, di komen, dan subscribe video aku, pencet loncengnya biar kalian tahu kapan aku posting video. Pokoknya hari ini aku tips maskeran tadi, tutorialnya udah nyampe sini aja, next video aja guys. Nanti aku akan kasih tahu kalau ada brand yang baru, produk baru aku kasih kalian. Bye-bye, next video. Assalamualaikum.